Hai dan assalamualaikum, selamat datang ke channel The Retro Tech. Hari ini aku nak buat unboxing iaitu Huawei Wi-Fi P, telefon bajet kelas permulaan untuk Huawei. Jom kita unboxing. Alright, mari kita pergi ke kotak dia sekarang. Okey, Huawei Wi-Fi P, color Phantom Blue, 2GB RAM dan storan dalaman 32GB. Alright. Okey, belakang. Okay, kita buka dulu. Buka saja korang dapat phone. Ada SIM tray. Lepas tu apa lagi? Buku manual, card warranty semua ada kat situ. Dan clear transparent case. Okay, plug. So dia bagi plug kat kita adalah 5 watt sahaja. Ya, 5 watt. Dia bagi kabel micro USB ya. Dan earphone. Alright. Jadi itu saja yang korang akan dapat apabila korang beli Huawei Wi-Fi P. Okay, jadi sekarang kita akan buka telefon dulu. Kita tengok dulu dia punya design dia. Okay. Okay. Kalau dekat tepi dia letak power button dan butang volume. Kalau dekat atas pula dia letak 3.5mm earphone jack. Lagi satu, kalau kita tengok dia punya design dia pun, dia buat macam ala-ala macam kamera dipancarkan dia punya design dia. Bila tengok gaya pancar macam ni, aku teringat pula dengan telefon Redmi C3. Kan? Nampak macam lebih kurang sama kan nak? Okey, kamera dia single saja dan dia punya sebelah dia tu adalah mikrofon. Bawah pula adalah lubang micro USB dan mikrofon. Okey, baiklah kita on terus phone ni. Okey, Huawei Wi-Fi P didatangkan dengan chip MediaTek MT6762 Helio P22. OS dipakai dia adalah Android 10 EMUI 10.1. Dan yes, Huawei Wi-Fi P tiada GMS atau Google Mobile Services. Okey, so aku nak pergi ke setting. Dan nak pergi tengok dia punya about. So kita boleh nampak dia pakai Android 10 dan EMUI 10.1.0. Ok, baiklah. Sekarang ni kita nak pergi ke kamera nak test lah. Ok, so tak banyak lah dia punya mode dia tu. Ok, sekarang kita akan bagi sampel video dan gambar. Okey, kita akan buat test speaker Huawei Wi-Fi P. Macam mana dia punya speaker dia? Jadi itu saja video kita hari ini. Bagi yang belum subscribe, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan butang loceng. Sebab kita akan buat review penuh pada video akan datang. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Dan bye-bye.